pemirsa, bahagia sekali. Kali ini Sahid sedang berada di kolam renang pemandian. Di mana ini adalah sebuah tempat kolam renang yang punya histori banyak. Di mana sekarang juga bisa buka seperti biasanya. Tentu saja untuk masyarakat Muga dan sekitarnya, area Banyumudal, Pulau Sari, itu mereka biasa dulu menghabiskan waktu liburan, terutama di liburan-liburan lebaran itu menghabiskan waktunya di kolam renang ini. Kolam renang ini juga buka seperti biasanya karena masih mempertahankan konsep alaminya. Jadi bagi warga masyarakat sekitar di area Muga, Pemalang dan sekitarnya yang ingin menikmati suasana dengan alami, monggo silakan berkunjung dan juga menikmati liburan pasca lebaran ini di kolam renang pemandian Muga. Di area sekitaran kolam renang pemandian Muga juga pengunjung bisa membeli oleh-oleh khas Muga, di mana beberapa oleh-oleh khas Muga seperti manisan dan juga di sepanjang jalan persis di depan kolam renang Muga ini juga banyak sekali pedagang-pedagang yang untuk bisa dijadikan oleh-oleh para pengunjung. Mari kita lihat juga kondisi kolam renang yang ternyata sudah buka lagi. Satu kali lagi saya informasikan bahwa pada masyarakat terutama sekitaran wilayah Muga, Pulau Sari dan sekitarnya, silakan yang punya memori terkait dengan wisata kolam renang pemandian, karena saya yakin dari pemirsa tentu saja banyak yang punya memori terkait dulu pernah ada atau menikmati suasana lebaran di kolam renang pemandian Muga. Terima kasih, mari kita ikuti Sahid bersama TV Pemalang. Selamat siang. Iya, selamat siang Ibu. Dengan Ibu siapa Ibu? Ibu Iza. Iya, gimana Ibu ini menikmati di kolam renang ini? Dari mana Ibu? Alamnya masih apa ya? Masih alami banget. Mata airnya seperti apa kolam renangnya itu? Alami ya? Oh, bening banget sih airnya, sayang banget kalau nggak dilestarikan. Seperti itu. Oh, masih sangat alami. Dari mana Ibu? Dari Bandung. Dari Bandung ya? Ini sekeluarga Ibu? Ya, sekeluarga, ini anak-anak saya. Oh, seperti itu. Oke, silakan menikmati kolam renang yang airnya masih murni ya, Bu ya. Terima kasih. Mas, siapa Mas? Mas Usep, saya diri dari Cerih, Jatinegara, Tegal. Oh, seperti itu. Ya. Kalau menurut dengan kolam renang, airnya seperti apa? Cerih. Terus dingin, seger. Seger, masih alami konsepnya. Masih alami dari sumber air. Oh iya, jadi asli. Bukan kolam renang yang diisi ya, bukan, ini. Bukan, ini dari kolam renang yang dari sumbernya langsung. Iya. Punya memori dulu terkait di sini waktu masih kecil, masih SD sering sini. Oh iya, berarti konsepnya masih alami seperti alami. Ini. Oh, tapi silakan dilanjut ini sama keluarga, Pak. Keluarga ini dari ponakan-ponakan. Oh, halo Mbak, suka ya dengan konsep alam kolam renang alam ya? Iya, suka soalnya. Enak. Masih alami. Oh, airnya masih jernih ya. Seperti mineral lah. Oke, dengan Mbak siapa, Mbak? Dengan Mbak Arsya Amalia Putri. Oke, terima kasih Mbak Arsya. Lu pernah kesini waktu kecil barangkali, mungkin sering ya? Satu tahunnya lalu sih kesini. Oh, dulu waktu memori waktu kecil biasanya dulu tahun-tahun berapa itu waktu dikali. Masih ini? Iya, kebanyakan di kali mainnya. Seperti itu. Oke, silakan dilanjut menikmati. Oke, terima kasih.